Dengan pemain belakang dari meter Pranasi sehingga bola dapat dihalau begitu saja dari gawang Rizal. Kemudian ada sektor di angkat ke gawang dan dapat dilewati bersebelah belakang tapi ada bola yang jauh dari jangkauan lawan sehingga jauh dari gawang Rizal. Baik umpan dari meter Rizal bersebelah belakang yang berminat cukup besar sampai sektor kanan 15. Kembali melebar ke sektor kiri mendekati gawang dari Rizal angkat ke gawang. Nampaknya sebelum begitu saja dari belakang dari Pranasi namun nampaknya melakukan penyelamatan sehingga belakang juga terkena imbangan tembakan pendiri di sektor kiri gawang dari Rizal. Nomor 6, Ogi nampaknya yang melakukan tembakan pendiri dari meter Robert di pendek saja mencoba mengirim bola mendekati gawang kembali dihalau begitu saja tidak mungkin nomor 6 kembali Nuh melakukan perlawanan dengan menjauh bola kali ini kembali tembakan
penjuri yang kedua untuk meteor pemikir kawan dari Rizal. Oke, kembali akan melakukan tembakan penjuru ancang-ancang. Angkat langsung saat terjatuh kawan. Apa yang terjadi? Kembali terjadi di sana, masih saat diperebutkan. Apa yang terjadi? Masih dapat diselamatkan. Lalu barisan belakang nampaknya ada pelanggaran terkait tembakan yang dilakukan barisan belakang. Bali berhasil mencoba menguasai bola, angkat ke depan di sana, namun dipatahkan oleh barisan belakang dari Meteor Record dan berikan das di barisan belakang. Praras ini kali ini nomor 13 mencoba batas berani di tengah, kembali melebar nomor 7 jadi 7, namun dibuang dari barisan belakang. Yaitu Rizal tadi dengan nomor 12 di negara langsung Rana sendiri nomor 7 ke tengah karena nomor 10 mencoba memasuki pertahanan dan ternyata masih dapat mengangkat benderanya menandakan dua pemain dari Rana sendiri sudah terjebak offset karena ini tembakan abas yang lumpur Meteor Rebon. Barisan belakang akan lakukan tembakan ancang-ancang atas kapak tengah ini tanya diri ada nomor 9 berhasil diberikan umpan untuk menjelaskan kecepatan mendekati kawasan akan terbuka dan tembakannya tadi masih dapat diambil seperti dengan bawah kelas penjabat yang melakukan penyelamatan karena kami mau dapat tembakan penjuru untuk kesekian kalinya bagi Meteor Rebon. Lakukan nomor 19 kami mencoba dihadang oleh bahan belakang pendek kepada rancangan uji 13 mencoba melalui di belakang tekanan dari Pranasi dan apa yang terjadi hasil luar belakang timur sudah mengalami penyerangan menandakan pemain depan dari Meteor Rebon sudah terjebak offset kali ini tembakan bebasnya untuk Pranasi jaga gawang pendek sudah di belakang 86-4 ketengah kali ini menggunakan yang dibuku masih mencoba mengasuh bola dari kemenangan di tengah angkat ke depan namun kandas oleh kapten belasan dari Meteor Rebon lebar ke kanan kandas kembali di barisan belakang nomor 7 kali kerja sama dengan lini kiri namun saya usah menggunakan lebar ke depan dari Meteor Rebon kali ini mencoba mengasuh bola umpan dari belakang masih mencari kawan Kawan, kedorongan ke kanan, namun di sana sandal kebebasan belakang dari sana sini nomor 13 ada kotak pertahanan mencoba menghajam dua tiga pemain dari Meteor Rebon kali ini masih pada baju kuasa namun dari sudut itu kalau pemain sendiri yang jatuh semua tempat menerang kotak pertahanan nomor 17 dari Meteor Rebon anjar yang terlalu tembakan anjar yang melepas dengan cepat masuk berada di atas misal gawang Rizal tembakan yang dilakukan oleh pertahanan kali ini setengah nampaknya kembali faktor kiri yang dituju nomor 13 untuk yang kedepan dari Meteor Rebon ketika ada nomor 14 kami kerja sembilan ini tetap kecuali kami di belakang umpan dari ke belakang ada nomor 6 kami melebar ke kejar diri bebas nomor 7 dari sekitar angkat langsung kembali kawan dan nampaknya tembakannya tadi dapat diantisipasi dengan terkerekan juga bawang dari Meteor Rebon tembakan dilakukan oleh tim pemain jauh depan di sana di situ ada nomor 17 namun mencoba merobos kalau pemain depan dari Sarana itu masuk ke sana kali ini melebar arahkan umpan mendekati kawang dari Angko dan kapten ke sebelasan nampaknya mencoba melakukan penyelamatan dengan mobil yang sudah keluar menyebabkan tembakan terjun untuk Sarana ini sektor kanan bawang dari Angko. Kali ini akan melakukan tembakan menjuru di sektor pertahanan bawang Angko. Nampaknya tembakan juga berlaku saja karena juga dapat digunakan dengan baik oleh
aja yang berada di depan gawang dan tidak mengalihkan tendangan gawang. Pertama untuk kebelasan
dilakukan pemain depan dari Notorodon membekuk 13 kali dokter terkini kali ini. Dari bahkan dengan Bino Tengah menutup F-Pedras, Iswarwo. Dari bahkan dengan Bino kali ini, lewat berkatan yang kapten berkembarkan nampaknya. Mencoba memberikan umpan, namun mencoba dihadang. Dan dipandakan melebalkan tengah dari Pranapi, tanda kiri kembetan dari Pranapi, Bino lewat berkatan. Ada untuk kembali ke bersama dengan Bino Tengah. Lalu 13, dari ketengah menuju 6, baru Pranapi, namun tanda kelihatan yang depan dari Motorodon. Memiliki umpan dekat ke kanan, menopong 17 dari depan dari Motorodon, dengan teranjar. Apakah kemukaan yang menjadi apa yang terjadi? Nampaknya berhasil di robot dari belakang dari Pranapi, yang melakukan penyelamatan, sehingga selamatlah pertahanan dari Pranapi, kami kembali serangan dilakukan oleh Pranapi dengan tetap bersama dengan 14. Di mana nomor 7 kembali ke belakang umpan pendek ke tengah di tengah 6. Kembali ke belakang, salah satu umpan daratan dan yang dipatahkan dari tangan pasukan ke belakang dari meter yang tersebut dengan sektor kanan. Kami mencoba memberi pengulalan rumah ke pertahanan dari Pranapi setelah terjaga dengan kapal. Kita melihat kapten ke-11 dari Metro Run, maka dengan yang berhasil lolos dari tawalan belakang Pranapi. Ini bola putra dari Metro Run, nomor 2.